mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara memperketat pintu masuk di 3 tempat, yakni Jalur Kusuk, Kluwi, dan sampai LN Kecamatan Bayang. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, Satuan Gugus Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan penjagaan ketat di 3 gerbang utama perbatasan masuk Lombok Utara. 3 gerbang utama yakni di perbatasan Pusuk, Sambi Elen, dan di Desa Kluwi, Malaka. Penjagaan ini sendiri sudah memasuki pekan kedua. Adapun penjagaan dan pemeriksaan dijalankan sejak pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Terkait waktu penjagaan tersebut, pemerintah daerah Lombok Utara akan mengevaluasinya lebih jauh lagi. Kepala Bidang Penertiban dan Keamanan Satpol PP Damkar Lombok Utara, Toto Surya Saputra mengatakan, ada beberapa langkah teknis dalam penjagaan dan pemeriksaan di pos jaga tersebut. SOP-nya, apabila ada warga pendatang yang berasal dari luar KLU, itu dilakukan pemeriksaan suhu panas. Kemudian dilakukan penyemprotan disinfektan. Nah, untuk suhu panas ini apabila ditemukan yang lebih suhunya dari 38 atau lebih, itu kita minta untuk balik langsung. Jadi kami tidak perbolehkan untuk memasuki wilayah KLU. Kami sarankan untuk balik dan memeriksakan diri di puskesmas terdekat. Nah, untuk warga yang KLU yang ditemukan yang suhu panasnya 38 derajat atau lebih, itu akan langsung ditangani oleh petugas dikes yang ada di Satgas untuk kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Lintas ke Kabupaten Lombok Utara. Hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi dan pencegahan terhadap penularan dari virus COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan virus corona. Untuk itu dimohon kerjasama dan kesabaran dari Bapak Ibu semua sebagai bentuk partisipasi kita sebagai warga negara yang peduli untuk memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini. Sementara itu, di lain waktu, Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar berpesan kepada masyarakat agar jangan mengucilkan mereka yang saat ini berstatus positif ataupun PDP. Selain pasien, sambung Najmul, para tim medis seperti perawat dan lainnya juga tidak boleh dikucilkan, karena menghadapi wabah seperti ini dibutuhkan kerja bersama. Ia juga mengimbau warga Lombok Utara untuk tetap mengindahkan imbauan-imbauan pemerintah. Apa yang sedang saat ini dilakukan pemerintah adalah cara pemerintah untuk sayang kepada masyarakat, sehingga semua warga harus menyayangi dirinya sendiri, orang tua, dan saudaranya yang lain. Kemudian yang kedua, harapan kita kepada masyarakat kita untuk tidak mengucilkan satu kampung, satu desa tertentu yang warganya itu ada positif umpamanya. Sebab tidak boleh kita mengeneralisir satu warga itu kondisinya sama, tidak. Satu desa itu kondisinya sama, tidak. Ya, jadi justru dengan adanya yang positif, maka penjagaan kita di sana, pengawasan kita di sana sangat kita perketat gitu. Sehingga justru kita ingin melakukan hal-hal yang bersifat protektif. Nah, kalau ada saudara-saudara kita dari desa itu, dari kampung itu datang misalnya bersilaturahmi atau berbelanja ya untuk keperluan mereka, jangan kita terkesan mengisolasi mereka. Kasihan, kita tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh. Apalagi mengisolasi para petugas medis. Ini tidak boleh. Ya. Petugas medis itu bekerja sangat disiplin dengan standar-standar protektifnya. Ya, standar-standar perlindungannya. Ya, kita lihat ada baju azmat, kemudian ada baju-baju APD dan sebagainya, itu semua adalah dalam rangka melindungi diri dan melindungi kita semua. Kalau petugas-petugas medis ini umpamanya kita perlakukan dengan cara yang tidak wajar, tolong pikirkan ya dengan baik bahwa mereka adalah garda terdepan kita dalam menangani COVID ini gitu. Ia juga menghimbau warga Lombok Utara untuk tetap mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah. Apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah cara pemerintah sayang kepada masyarakatnya, sehingga semua warga harus menyayangi dirinya sendiri, orang tua, dan saudaranya yang lain.